Halo Klaser, pada kesempatan kali ini aku akan membagikan cara menyerang TH9 dengan menggunakan pasukan healer dan Valkyrie. Nah, bagaimana cara menyerangnya dan apa saja komposisi yang digunakan? Ini dia komposisi yang kita gunakan adalah 1 archer, 6 wallbreaker, 7 wizard, 5 healer, 1 hawk rider, dan 13 Valkyrie, serta menggunakan 2 mantra penyembuh, 2 mantra amarah, 1 mantra lompat, dan 1 mantra racun, serta bantuan dari Castle Clan, 1 golem, dan 1 mantra beku, serta kita menggunakan 2 pahlawan tercinta kita nih. Nah, bagaimana cara menyerangnya? Nah, di sini aku akan bagikan 2 replay ya, teman-teman. 2 serangan ya. Serangan pertama langsung aja kita let's go. Nah, di sini kita menggunakan pertama-tama keluarkan queen-nya dulu dengan menggunakan strategi queen walk atau queen charge. Ini untuk mengambil bangunan dan defense musuh yang ada di luar. Kita tunggu aja. Nah, sambil menghancurkan bangunan, kita keluarkan wall breaker untuk menghancurkan tembok biar queennya bisa menuju ke dalam. Nah, kita keluarkan hawk rider, dan di sini kan base mati ya, jadi kemungkinan besar, dan pula dia tidak punya clan, jadi ini tidak ada isi CC-nya. Kalau mungkin anda isi CC-nya, langsung aja pertama-tama kalian pancing menggunakan Hawk Rider ya. Nah, di sini kalian keluarkan Barbarian King-nya di bagian kiri biar bisa untuk menghancurkan bangunan di sekitarnya dan agar Valkyrie kita tidak melenceng ya. Jadi coba aku ambil satu, kemudian Valkyrie yang lain masuk ke dalam. Kita keluarkan mantra lompat sebelumnya ya. Tadi kelamaan aku ngeluarin mantra lompatnya, jadi cepat hilang mantra lompatnya. Nah, ini keluarkan mantra amarah dan mantra healing atau mantra penyembuh dengan tepat ya, tepat sasaran biar Valkyrie kita aman-aman aja, selamat itu. Queennya sendirian, healernya malah menghil Valkyrie. Tidak masalah, malah golem yang dihil. Astaga naga. Iya, malah golem. Ngapain ngehil golem? Astaga, gak ada gunanya. Mending ngehil queennya aja. Ya ampun. Ya gak apa-apa, tinggal. Akhirnya udah selesai ternyata. Kita serangan pertama udah selesai, lanjut ke serangan yang kedua. Nah, serangan kedua ini kita seperti sama tadi ya, seperti serangan pertama. Pertama-tama kita keluarkan Queen Charge untuk membersihkan bangunan di bagian luar. Bantu dengan wizard, beberapa wizard, jangan banyak-banyak wizardnya, 2 atau 1. 3 mungkin ya, minimal maksimal 3 ya. Pokoknya seperlunya aja gitu. Kemudian keluarkan wall breaker untuk menghancurkan temboknya. Dan wizard lagi. Pokoknya jangan sampai kita keluarkan wizard semuanya dulu. Nah, darahnya apa, queennya hampir mati. Kita keluarkan mantra amarah biar queen chargernya tetap lancar ya. Karena tadi ditargetin sama Expo melulu itu, ini si queen ini. Nah, di sini ada isi CC dan ternyata naga elektro. Tadi gue lupa untuk mancing, tapi nggak masalah, bisa terkendali. Sekali sambaran darahnya langsung berkurang dengan teras cepat. Tapi tenang aja, ada healer yang bisa membantu. Dan keluarkan mantra lompat dan Valkyrie-nya. Terlambat banget ya. Masalah, let's go. Iya kan, terlalu cepat aku ngeluarin apa mantra lompatnya, jadi mantra lompatnya nggak ada gunanya, cepet hilang gitu. Kalau kelamaan kan hilang gitu loh.
mantra lompat ya seperti itu. Jadi kita keluarin di waktu yang tepat sekali. Kalau ini tadi keburu-buru banget soalnya. Dan ini sama menghil Valkyrie lagi. Ya nggak masalah, no problem. Ini mantra penyembuhnya aku jaga-jaga ya nanti. Jangan terburu-buru. Karena ini masih 75%. Masih banyak bangunan yang belum dihancurkan. Nah, yuk kita keluarkan mantra penyembuh di sini. Tapi kayaknya sia-sia banget soalnya. Iya kan? Sia-sia banget. Enggak masalah, kita lanjut aja. Tapi tenang aja, di sebelah kanan ada golem yang bisa mengalih perhatikan musuh atau defense musuh biar menyerang golem. Kurang satu lagi. Dan akhirnya kita berhasil untuk meratakan tantangan yang kedua ini ya. Serangan yang kedua kok tantangan. Nah, sudah selesai nih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, share, komen, serta subscribe channel Haryanto Gaming agar kalian tidak ketinggalan video Clash of Clans strategi COC terbaru dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.